Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter ya. Semoga rekan-rekan semua sehat selalu ya. Pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman planter semua ya terkait untuk pekerjaan pengaplikasian bioinsektisida ya untuk pengendalian hama kumbang tanduk ya pada blok rehab atau blok replanting yang rencananya nanti akan kita aplikasikan di tumpukan cipingan ini ya. Untuk lebih detailnya mari kita ikuti alur proses pekerjaannya. Ini contohnya ya teman-teman semua, bioinsektisida ya atau metarhizium. Ini untuk kemasan satu saknya beratnya 25 kg. Ya. Untuk jenisnya seperti ini. Ya. Teksturnya seperti pasir. Baik, sambil menunggu diisi ke dalam wadah yang sudah disediakan, saya akan menerangkan ya untuk dosis ya. Dosis metarhizium ini per hektar ya atau 3 pasar tikul pendek satu rumpukan. Atau satu rumpukan pendek ini dia itu sebesar 25 kilo atau 75 kilo per hektar ya. Jadi satu rumpukan ini dia satu karung saja 25 kilo ya. Langsung dibagi dua ya, satu sak 25 kilo langsung dibagi dua. Dan cara pengaplikasiannya langsung ditebar merata ya. Untuk timnya harus dua orang ya, satu di sebelah sisi sebelah kanan, satu di sisi sebelah kiri supaya teraplikasi secara merata. Selain mencegah tidak adanya kumbang tanduk yang bersarang di dalam rumpukan cipingan ini, juga fungsinya bioinsektisida atau metarhizium ini adalah untuk mencegah ya timbulnya jamur yang nanti akan menyebabkan ya sebagai timbulnya jamur ya, cendawan ya, timbulnya jamur akar. Kita mengantisipasi timbulnya jamur dan serangan ya Orectes rhinoceros atau kumbang tanduk. Ya, seperti itu rekan-rekan pengaplikasiannya. Jadi untuk setelah dikalibrasi, pekerjaan ini untuk satu cipingan pendek ini ya, tidak satu cipingan tembus sampai ujung sana, itu waktunya sekitar 20 menit ya. Jadi dengan jam kerja karyawan perawatan selama 7 jam, maka ya dia dapatnya sekitar 525 kilo ya. Untuk ya, untuk 525 kilo kita bagikan 25 ya, maka dapatnya sekitar 21 sak ya, sekitar 21 sak atau 21 hektar ataupun 21 rumpukan ya dapatnya satu hari. Dan bisa kita targetkan untuk luasan blok 50 hektar untuk pengerjaan metarhizium ini bisa selesai dalam waktu 2 hari ya sampai 3 hari. Dan selesai pengaplikasian kita akan nanti pasang plang ya, bahwasannya blok ini sudah diaplikasi metarhizium dan tidak boleh
biasa karyawan setelah pulang bekerja mereka mencari damar ataupun jamur yang tumbuh di antara cipingan ini. Sudah kita informasikan terlebih dahulu kepada karyawan bahwasannya blok ini sudah di aplikasi Metaregium dan tidak boleh diambil lagi jamur, ya, jamurnya ataupun damar, ya, karena nanti akan berakibat fatal menyebabkan keracunan. Berikut penjelasan singkat, ya, mengenai teknis aplikasi Metaregium atau bioinsektisida tadi. Ya, demikian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi.